Hah, ayang. Sayang. Sini. Muter dong. Maksudnya muter-muter sih. Sayang. Aku tuh melihat kamu beberapa tiga hari ini. Kamu kelihatan cantik banget. Kok tiga hari sih? Nah, maksud tiga hari? Ya, emang maunya berapa lama? Selamanya, Abang Ais. Gimana penampilan Nyinyin hari ini? Kamu benar-benar udah ada perkembangan luar biasa. Oh iya. iya. Bentar, Nyonya ketinggalan handphone. Apanya? Tadi ke toilet, handphonenya ketinggalan. Tunggu sebentar. Waduh. Sayang, sayang. Luar biasa banget, Masya Allah. Beh, hah? Ini siapa ya, Beh? Mana gua tahu, gua nemu. Gimana? Kiranya mah, kiranya cewek lu, Beh. Lu lihat, perhatiin, lu lihat dong, pegang lu. Nah. Mukanya kayak artis luar negeri. Bicara kok ya? John Lennon. Tada. Apa sih, Beh? Wah, bini gua ngebel. Ntar lu ya. Beh. Ada aja. Lu mau kemana? Ntar bini gua ngebel, tunggu dulu situ. Gua cium ah, walaupun cuma sekedar foto. Gua cium. Iya, melekat banget. Ntar dulu, Beh. Lagi enak-enak nyium lu dateng, Beh. Ais. Itu siapa? Jujur, Nyun. Aku juga enggak tahu, Nyun. Nyun. Ini siapa ini? Cium-cium. Aku enggak tahu, Nyun. Ini berarti Ais sudah selingkuh, sudah berani di belakang Nyun-Nyun ya. Kagak, Nyun. Nyun. Nyun-Nyun tuh kan, aku jadi grogi. Pokoknya tidak ada yang bisa menyaingi Nyun-Nyun. Woi. Woi, Blak. Aduh, di mana sih ente? Apa sih, Blak? Apaan-apaan? Si Dewi nanyain. Nanyain ente, kemarin ente ngeraktir si Dewi sampai sekarang belum ngebayar. Belum punya warung lagi sama gua. Cablak, apa sih? Orang gua gak kenal. Apa sih? Ini urusannya utang. Utang kalau gak dibayar, dibawa sampai mati. Bang Cablak, hah? Emang Ais punya pacar selain Nyun-Nyun? Empok, ketinggalan zaman. Kagak update. Ais ini udah nikah sama si Dewi. Dia punya utang, saya ini tagih. Bayar. Udah bayar. Cablak. Ais. Nih, itu semua bohong, Mi. Ais.